Halo semuanya, balik lagi di channel Motai Motovlog. Ya, pada video kali ini gua mau iseng untuk ganti body motor gua. Oke, motor lewat nih. Sorry ya berisik. Gua mau ganti body motor gua dengan body yang ini ya. Ini masih awet nih, udah berapa tahun ini? 2 tahun kayaknya ada deh. Ini masih bagus ya tuh, belum ada lecet, masih kinclong. Nah, oke, mantap ya. Ntar gua coba pasang lagi di motor gua ya. Ya sekalian ini aja apa namanya flashback. Ini juga body awet nih. Ini udah pemakaian 1 tahun lebih nih. Gua pakai body ini. Oke, ya sekarang gua bongkar-bongkar aja ya.
Oke, akhirnya udah terpasang semua ya. Nih, jadi hasilnya seperti ini nih. Konsep gua yang dulu ya. Oh ya, untuk batok dan spakbor ini enggak gua ganti lah. Soalnya sama-sama hijau ya. Masuk ke warna yang ini juga. Males bukanya sih. Kalau ini hijaunya hijau biasa ya. Tuh. Kalau ini hijau metalik. Oke, tapi masuk juga kok. Oke. Warna ori. Warna di STNK juga hijau putih sih. Tapi ini bukan ori ya, udah gua cat lagi ini dulu. Oke, jadi mungkin sekian saja ya video gabut kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Nantikan terus video dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, untuk sementara gini aja dulu ya. Bosan soalnya. Just a dream. I'm still waiting.